Hai, kali ini saya nak kongsikan cara memasak ikan kembung kukus. Jom. Okey, bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 biji bawang merah dicincang, sepotong nenas dipotong-potonglah ikut suka, 5 hingga 6 tangkai cili padi, 1 biji tomato, lemon, kita perlu ambil jusnya, sedikit halia, 3 ulas bawang putih. Okey, ini bahan-bahan dia. Okey, mula-mula ikan kembung tadi dibersihkanlah dulu. Okey, kemudian taburkan bawang merah, bawang putih. Bahan-bahan tadi. Okey, halia, cili padi. Tomato. Tabur je, dia tak ada cara lain. Tabur je dekat atas ikan tu. Okay, nenas. Okay, sebelum saya terlupa, ikan tadi tu telah dilumur dengan garam ya. Kita lumur dulu ikan tadi tu dengan garam, kalau tidak tawalah. Dan akhir sekali, perahkan jus lemon. Okey, seterusnya masukkan air di dalam pengukus. Tak perlu tunggu air tu mendidih, terus je letak ikan tadi. Dan terus tutup. Lepas tu kita biarkanlah ikan ni masak. Anggaran dalam 5 hingga 10 minit. Gunakan api yang sederhana, besar sahaja. Tada! Dah siap pun ikan kembung kukus. Selamat mencuba. Jemputlah subscribe, like dan share serta tinggalkan komen untuk mendapatkan video-video dari saya selepas ini. Bye.